Okay, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Sobon Auto 1. Alhamdulillah datang Sobon Auto 2. Alhamdulillah ada lagi Sobon ada Auto 3 ya, Pak ya. Kalau nanti kalau bisa 4 kita bikin 4. Amin, khusus amin. Nanti mobil pickup, mobil yang motuba yang agak terjangkau. Mudah-mudahan bisa ada cabang juga di tempat daerah, Pak. Insyaallah. Siap teman-teman. Jadi tadi kita sempat bikin video Sobon 1, Sobon 2, harga paling murah 13 juta ya. 13 juta, betul. Dan harganya makin murah lagi di sana ya. Iya. Di sini nggak kalah, Pak. Sini saya juga nggak dimahal-mahalin, dong. Ini Xenia X, saya kasih cuma 85 juta. Aduh, 85. Mobil bagus banget. Yang model all new ya? Iya, betul. Oke, okay, teman-teman. Meskipun di Sobon Auto 3 ini mobilnya lebih muda lagi, lebih modern lagi, tapi pilihan harganya tetap murah tetap, ya, Pak ya? Kita tetap menjaga harga juga. Betul, dan pastinya kita ditemani oleh pemilik langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Pak Haji Andi. Apa kabar nih, Pak? Baik, Om Andre. Selamat lagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Andi, siap. Sobon Auto 1 kan di bawah nih. Ya, tiga rumah dari sini. Tiga rumah dari sini. Ya. Ini alamat lengkapnya berarti apa nih? Ini Jalan KS Uraya nomor 14, nomor 48. 48 kalau ya, ini yang ya? Yang saya 51. Jadi Sobon 1, Sobon 2, Sobon 3 ya, berdekatan. Betul. Datang langsung aja ke sini. Jadi ada berapa puluh mobil nih? Hampir 100, Om. Hampir 100 mobil, teman-teman. Ya. Dan segmennya dari mobil murah, sampai seratusan juta ada? Ada yang di atas 100 ada. Oke. Okay. Ada yang di bawah 100, ada yang di bawah 50, ada yang di bawah 30. Oke, okay, teman-teman. Semua segmen ya, Pak semua ya? Semua segmen kita pakai biar semuanya punya mobil. Cash pastinya bisa? Cash bisa. Lebih diutamakan cash. Oke. Okay. Cuman kalau emang pengen kredit, kita bantu. Bisa dibantu juga? Kita bantu juga. Tukar tambah nggak masalah ya? Tukar tambah, mau jual unitnya aja boleh. Siap, teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau tanya-tanya, kontaknya ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman yang belum tahu nih, belum kenal Sobon Auto nih, ya. Sebenarnya kan ini udah lama nih. Ya. Sobon Auto showroomnya seperti apa nih, Pak? Tetap kita dari dulu itu mengutamakan bajongan, Om. Ya. Jadi itu kita pertahankan sampai sekarang. Oke. Okay. Makanya kita nggak nyari untung banyak, yang penting cepat. Yang penting cepat, teman-teman. Nah, teman-teman bisa dapat mobil dengan sesuai kantong. Iya, yang penting konsumen dapat mobil murah. Ya. Pak Haji Andi masih kebagian. Masih kebagian. Itu sama-sama berkah buat semuanya. Itu teman-teman. Ya. Dan alhamdulillah lancar. Semoga amin. Terus konsisten. Insya Allah, amin. Semoga usahanya makin bertumbuh. Insya Allah, amin. Dan biar teman-teman gak nunggu lama, kita langsung ke mobil pertama. Siap, siap, Xenia tahun berapa tadi, Pak? Ini ada Xenia tipe X 2012, udah new model. 1300 cc ya. 1300 cc. Kondisinya gimana, Pak? Kondisinya masih orisinil luar dalam. Iya. AC juga udah double. Mesin kaki-kaki aman. Enak banget. Enak minusnya banget. Pajak aja, Om. Berapa kali? Dari 2020. 2020. 2020. Yang ingin beli mobil buat dipakai nih. Betul, betul. Bukan baik pajak nih. Ya. Nunggu pemutihan aja biar murah deh. Harga berapa, Pak? 85 nego. 85 nego. Kondisinya begini. Bagus. 13 ya. 1300 betul. 83 boleh, Pak? Datang aja, Om. Datang aja. 80 jutaan bawa pulang ya, Pak ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. X-Over, Pak. Ini ada X-Over tahun 2008 Matic. Ya. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Ini kita buka nggak usah mahal, 85 juta. 85? 85. Kondisinya gimana, Pak? Kondisinya ini masih orisinil semua. Ya. Pajak baru. Oke. Okay. Cuman ini paling nyetel-nyetel bumper lah ya. Pajak baru, ya. Harga 85 nego. Ya. Ini manual, Om. Sorry, Om. Manual ya? Yang Matic yang sebelah. Siap. Kalau mau yang lebih murah, tadi di Sobon 2 ada yang 50 juta. Ada 55 juta. X-Over loh, teman-teman. Nanti bisa ya. Tonton juga ya, Pak ya. Betul-betul. Oke, ini ada Swift, Pak. Baru masuk ini nih. Ini ada Swift 2013, udah keles, Om. Ya. Transmisinya manual. Oke. Okay. Pajaknya hidup. Hmm. Kilometernya di bawah 100. Di bawah 100 ribu? Iya, betul. GX berarti? GX. Matic? Manual. Oh, manual. Manual. Berapa harganya, Pak? Ini saya buka 110. Ya ampun, 110? 110, GX 2013. Masih kebagian nih? Masih kebagian. 108 boleh, Pak? Datang aja, Om. Kredit bisa? Kita bantu. DP biasanya berapa, Pak? Lebih aman 15-20. 15-20 ya. Mungkin cicilan bisa 2 jutaan ya? 2,an. Mantap, ya. Teman-teman. X-Over lagi, Pak. Nah, ini yang Matic yang ini, Om. Oh, Matic-nya. Nah, ini Matic. Tahun berapa, Pak? 2008 Matic. Ya. Ini kita buka harga di 85, pajak hidup juga. 85 ya? 85 pajak hidup. Ada manual, ada Matic, pajak hidup ya? Iya, betul. Kondisi bagus juga? Kondisi bagus, Om. Bagus juga ya? Ya cuman biasa lah, kalau X-Over ini paling di... Iya. Ini udah cat ulang. Gitu di aja. Aksesorisnya ya? Iya, betul. 83 lepas? 84 lah ya. 84 ya. Tapi jadi nanti ya. Datang dulu, nanti saya kurangin pasti. Sip, bawa mekanik boleh ya? Bawa mekanik lebih disarankan, Om. Mantap, bawa mekanik, bawa inspektor, bawa ya. Siapa aja yang ngerti pokoknya mobil. Pokoknya saudaranya yang paham mesin bawa ke sini. Siap, betul. Kita nggak mau nanti ada komplainan. Karena mobil tua itu kan rawan juga buat perbaikan. Iya. Dan kondisi mobil di sini apa adanya dari pemilik sebelumnya betul, ya. Oh, betul, betul. Kalau teman-teman mau nanti request buat tune up dan lain-lain bisa juga. Bisa kita bantu, kita okay. Ada bengkel. Oke, sip kita lanjut. Ya, sekarang. Nah, di belakang ada Camry. Ini Camry yang di atas, Om. Oh, iya.
Tahun berapa, Pak? Ini 2004 manual. 2004 manual. Ya. Oke, kondisinya gimana, kondisinya, Pak? Kondisinya udah modif ya, Om. Ya. Jadi udah pakai Asus. Oke. Pakai sunroof, pakai pelek ring 19 yang orisinil. Harga berapa, Pak? 65 juta, Om. Camry 65 juta. 65. Saya kasih, semuanya saya kasih. Pajak hidup. Pajaknya satu kali. Sekali doang ya. Sekali doang, betul. Pajak berapaan, Pak? 2,2-an ya. 2,2-an. Ya, betul. 63 lepas, Pak. 64 saya jual, Om. 64 jadiin ya. Iya. Berikut saya kasih semuanya, Om. Siap. Ini Asus-nya yang pakai remote langsung naik, Om. Wah, mantap. Masih normal semua masih ya. Normal semua. Masih normal semua. Test drive dulu aja, iya, teman-teman. Oke. Sekarang bukan showroom kebun lagi ya. Ini showroom nih, showroom adem. Showroom adem. Adem. Udah bukan showroom kebun lagi. Grand Livina, Pak. Ini Grand Livina 2010. Ya. Kondisinya masih bagus, pajak hidup. Pajak hidup. Transmisinya matic. Kaki-kaki enak. Aman, kalau ini aman. Oke. Karena kondisinya bagus, harganya juga bagus juga ini. Berapa, Pak? 85 nego, Om. 85 nego. 83 boleh enggak? 83 gas lah kalau gas mau. Lah ya. Ya gas lah. Bicara barang bagus ya. Barang bagus makanya. Pajak hidup. Pajak hidup bulan 8. Bulan 8 pajak ya. Berapaan, Pak? Pajak hampir 2 jutaan, Om. Hampir 2 jutaan ya. Ya. Cek dulu aja teman-teman 83 juta bicara barang bagus ya. Sambil test drive aja biar enak ya, teman-teman. Betul, betul. Ada Serena, Pak? Ini ada Serena HWS tahun 2008. Oke, okay. Matic ya. Matic pajak hidup sampai bulan 11. Siap. Kemarin ada ini AC-nya kurang dingin, sekarang ya, udah dingin. Udah dingin. Udah, terus ada yang agak berdebut udah kita benerin semua. Udah normal. Jadi udah garansi lah buat mesin. Kaki-kaki masih enak. Masih enak. Masih enak. Udah diganti semua. Pajaknya gimana? Pajaknya hidup sampai bulan 11. Udah plat baru ya? Udah plat baru. Harga berapa, Pak? Saya kasih di 86, Om. 86. 86. Bicara udah siap pakai ya. Udah siap pakai betul. 83 boleh enggak? 84 saya jual. 84 dijadiin bawa pulang ya. Pulang, betul. Datang ke sini bisa kurang lagi. Dulu aja datang. Oke, 84 teman-teman. Ya. Sip, izin masuk, Pak. Ya, silakan, Om. Serena lagi ya. Ini ada CT 2011, Om. CT 2011. Nah, ini CT 2011. Oke. Okay. Ini minus bumper aja, Om. Ya. Sama pajak 2 kali. Pajak 2 kali. Iya. Oke. Okay. Kondisi mobilnya gimana? Kalau buat matic, mesin aman. Aman. Kita udah nyobain langsung. Oke. Okay. Cuman paling rapi-rapin bumper lah ya. Siap. Harganya berapa, Pak? 76 juta aja. 76 juta. Oke. Okay. 73 boleh? 74 saya jual. 74 jual ya. Betul. Bicara mobil siap pakai ya. Mobil siap pakai betul. Oke, okay. Di sini ada X-Trail, Pak. Ini ada X-Trail yang T31 tahun ya. 2008. 2008. Ya, ini minus pajak, Om. Pajaknya mati 5 tahun. Oke. Okay. Ini bodinya di cutting stiker. Kalau mobil gimana? Masih enak? Mobil enak, punya mobil orang enak. Tua datang ke showroom tukar tambahan dengan mobil saya. Pakaian dia udah lama, tapi mobil bagus. Harga berapa, Pak? Saya kasih buat teman-teman Om Andre ya, di bawah 70 saya jual. Hah? Di bawah 70 saya jual. Ini T31? T31. Pajak 60 minus pajak 5 kali. Iya. Gak apa-apa. Buat bonus buat Om Andre, saya kasih di bawah di bawah 70 saya jual. Seharga T30 ya? Iya, betul, betul. Wah, ini kalau nyari mobil enak buat dipakai teman-teman, cuma 60 jutaan. Ya, ini kalau mau dicopot itemnya, dalamnya masih mulus, Om. Warna hitam? Warna silver. Oh, warna silver aslinya warna ya? Coba ini kan cuma cutting stiker ya. Nah, copot aja. Ini jamin termurah sih, nggak ada 60 jutaan. 60 juta. Ada BMW, Pak? Ini ada ini, Om. Audi, Om. Eh, sorry, Audi. Audi, Om. Ya. Ini 2018. A4 ya? A4, betul. A4, oke. Okay. Kondisinya gimana, Pak? Kalau cat masih ori, KM juga masih rendah. Ya. Ini agak tinggi. Ini proses ya. Ada yang mau juga proses kredit. Oke. Okay. Jadi hampir 200-an ini. Hampir 200-an ya. Ya. Oke. Okay. Untuk yang ini update aja. Iya, karena udah proses keren loh. Sobon punya mobil kayak gini sekarang nih. Oke, kita lanjut siap, lagi nih. Ada X-Hopper, Pak. Ini ada X-Hopper 2013. Ya. Transmisi manual. Manual. Pajak hidup. Oke. Okay. Ini saya buka di 118 nego. 118 ya. Ya. Oke, okay. Tapi bagus 2013. Bicara mobil bagus ya. Ya, ini kalau buat DP 5 juta kita bantu di sini. Siap, teman-teman. Lah DP 20 lah biar aman, teman-teman. Iya. Pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya hidup, ini pajak per tahunnya hampir 2 jutaan. Hampir 2 jutaan ya. Ada spin lagi, Pak. Ini ada spin diesel. Diesel? Ya, spin diesel tahun 2015. Oke. Okay. Eh, maaf, 2014. Oke. Okay. Transmisinya manual. Manual. Minus pajak satu kali. Pajak sekali. Saya buka di bawah 80, 78 juta. 78 juta? 78 juta. Diesel? Diesel minus pajak satu kali. Dan mobil ini harus saya tune up dulu, karena ada yang bocor di noxolnya. Oke. Okay. Nanti terima bagus aja. Jadi harga segitu terima beres ya? Terima bagus aja. Tapi kalau mau apa adanya saya kurangin. Oke. Okay. Ya. 75 lepas apa adanya? Saya jual. Jual 75, 75 juta, teman-teman. Pajak per tahun berapa, Pak? Kalau ini per tahun pajaknya hampir 2 jutaan, Om. Itu apa tahun berapa, Pak? 2005. 2005. Platnya S. S. Pajak satu kali. Pajak PR sekali. Ya. Kalau kondisi mobil gimana? Harus nerapin bumper karena catnya udah cat ulang. Ya. Kalau buat matic, kaki-kaki aman. Masih aman. Electrical sunroof aman. Harga berapa, Pak? Saya kasih di bawah 100. Ah, berapa? 98 juta. Apa? 98? 98 juta. 95 boleh? 97 saya jual. 97 dijual, ya. Teman-teman. Oke. Okay. Ada Civic, Pak? Ini ada Civic Batman. Civic ya. FD. FD. 2010. Oke. Okay. Matic pajak hidup. Pajak hidup. Ini kita buka 118 nego. 118 ya. Pajak hidup ya? Pajak hidup, betul. Pajak hidup, teman-teman. 115 lepas.
harus di atas 115, tapi datang aja lihat. Datang aja teman-teman. Tapi udah dimodif ya, Om? Iya, tapi mobil bagus ya? Bagus. Satu lagi Pajero, Pak. Itu 2019 udah proses kredit juga. Oke. Tapi kok nggak jadi, saya buka di bawah 400-an ini. Mantap, teman-teman. 2019. Sip, alhamdulillah ini tempatnya luas ini banget. Ini belakang masih ada kebun. Masih ada kebun juga. Tetap ada kebun. Ada kebun ya, teman-teman. Juga. Mungkin jadi taman safari boleh kali ya? Oh, boleh, Om. Ini banyak penghuninya sini, Om. Siap, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang nanti orang daerah, mau beli, mau mampir ke Sobon, nggak ada tempat tidur, mau nginep, ya kan itu teman-teman. Kan biasanya banyak yang dari daerah nunggu di warung tuh dari malam ya, kayak gitu. Bisa nginep di sini apa ya? Di atas ada kamar. Oke, teman-teman. Sip. Alhamdulillah nih teman-teman, mudah-mudahan pelayanan kedepannya Sobon lebih bagus lagi. Jadi saya juga selaku pemilik Sobon, minta maaf kalau ada teleponnya susah diangkat, betul, atau WA-nya susah dibalas, atau pelayanan yang kurang bagus, saya minta maaf. Betul. Intinya kita mau membantu teman-teman biar mendapatkan unit juga. Betul. Nah, tolong dijaga juga konten kita ini, tolong dijaga juga biar nanti ada yang nggak bagus pelayanan, kasih tahu aja. Betul, teman-teman. Jawabin saya aja, nggak apa-apa. Iya, teman-teman. Jadi intinya buat teman-teman semua, kalau misalkan mau tanya-tanya, ada agak kurang responsif dari teman-teman, ya, mohon saya minta aja. Maaf. Enaknya datang langsung aja, betul, teman-teman. Lebih bagus, lebih kalau misalkan nanti mau tukar mobil ataupun dan lain-lain, datang langsung aja, betul, sambil betul, pilih di sini, betul, apa ya. Betul, betul. Oke, siap teman-teman. Nah, ini makin asik banget. Nanti teman-teman datang langsung aja, biar bisa lihat semua stoknya ya, yang hampir 100 aja, mobil. Ya, siap, betul. Makasih banyak Pak Haji Andi. Sehatan sukses selalu. Sama-sama. Mudah-mudahan muternya cepat nih. Insya Allah. Biar kita bisa update lagi stok-stok terbarunya. Stok di luar banyak. Nanti kalau penuh saya akan menemani. Mantap teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.